Non sewu, Pak. Iki rambutnya rada penak dicabuti, hek. Dicabuti gini? Sakit ta, kepalanya pusing. Oh iya, pusing. Nanti dipotong aja, Pak. Gatel. Kayak apa? Kayak tumpeng ya? Hah? Iya, kayak kukusan ya? Punten esok tinggalin lah tuh. Bacanya apa? Sok tulis, sok tulis. Nama? Tulis nama, nama, nama tete tulis. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Sore. Sore ini kita ada di Pasar Ngablak. Beberapa hari yang lalu ada salah satu teman kita ngabari ada ODGJ yang sudah beberapa waktu di Pasar Ngablak. Nah tadi saya kontak Mas Tres loh, kalau lo malah mikir deh. Tidak Pasar itu, Ngablak ya. Rene sih kak. Ah, assalamualaikum. Iki kancaku cilik ta, kancaku sekolah SMP mbiyen. Kancaku sak kelas ya, Pak. Sak kelas. Kelas 2. Nuwun sewu. Itu ODGJ-nya Sutajan Mas Elo. Sudah berapa lama nang kene, Kak? Kurang lebih ya sekitar 2 minggu. Nakal ora? Enggak paling jaluk-jaluk. Jaluk-jaluk. Logate wong Sunda. Sunda ya. Enggak nakal. Oke, sebentar ya. Kita sapa. Assalamualaikum. Punten. Ibu siapa namanya? Iya, lagi nanya beli langsung. Hah? Ngebeli banget celamaan. Ngebeli naon? Beli celana siang rasa. Beli celana? Celana yang rekan siang hari. Iya ya, orang Sunda. Punten, teteh namina teh saha? Dibalik-balik, rok ibu Sumeran, rok apa-apa. Roknya saha? Saha nu pake rok? Ibu Sumeran. cantik. Wanitan bisnya. Gelis. Teteh punten, namina saha? Ini bangin bisnya. Hah? Panggilnya gelis, teh. Naik, siang naik. Oh, laki tua tuh. Kak, nek jalok-jalok piye? Nek gak dikasih ngamuk-ngamuk? Enggak. Boten? Rambutnya dicabutin ya. Jalo. Boten jalo, kandel mawon. Oke. Ibu punten, sok salaman heula tuh. Salaman, salaman. Rambutnya sebelah dicabut. Dicabut ya. Oh. Ibu cabut sendiri. Rambutnya dicabutin. Ya. Aduh, sakedap eh. rambutnya lucu banget. Rambutnya. Ibu punten, namanya siapa? Iya, Hah? Sundanya sulit ya? Nggak jelas. Ibu punten sakedap. Dipotongannya kukunya? Dipotongannya? Dipotong biar cantik, ya? Ya? Dipotong ya? Rambut. Kukunya dipotong ya? Naon? Bari roti? Roti? Belikan roti dulu boleh enggak? Ada. Oh, ada roti. Oke, dikasih roti dulu. Kukunya panjang-panjang. Ada. Kamu tahu kukunya di mana? Hmm? Namina sa? Duka itu tidak tahu. Teteh punten. Ada orang ngerti aku. Sakadap. Punten. Hah? Orang sudah. Jajannya ada nih ini ya lalu. Kang punten. Sok. Ngobrol sama dia. Teh punten. Namina saha? Melangnya Osin. Osin. Ngarana saha? Teteh punten ditanyain. Ngarana saha? Hah? Sin. Bumina di mana? Bumina di mana? Mudah-mudahan nanti setelah mandi potong rambut bisa berbagi cerita lah. Step by step kita potong kukunya dulu. Bleguk sih ya. Minum teh dulu sih. Sok ngalet lah. Ngaletnya, Pak. Ngaleet. Udah. Kalau bahasa Sunda minum tuh yang halus ngaleet. Sok. Doa dulu. Bismillah. Minum.
Mudah-mudahan ada yang mengenali ya nanti. Kalau ada yang mengenali, kita antarkan pulang ke Jawa Barat. Ya, ada nomor itu saya sekolah. Oke, sok sakedap. Punten, salaman helat tuh. Salaman. Salaman. Punten, teteh punten, sok tingali. Nurutnya. Ya. Punten. Dipotong dulu kukunya ya. Ya. Dipotong ya. Biar pendek kayak biar pendek kayak begini ya. Oke. Nah, sok dipotong. Bismillah dipotong. Yuk. Misi ya. Dipotong. Pelan-pelan ya. Lain. Ini panjang. Ini panjang ini. Ini panjang dipotongan lah. Panjang ya. Sok sini. Eh, puten, jeng abdi dipotongan. Puten. Sakadap. Sakadap. Salaman helah tuh. Oke. Potong ya. Ya. Potong ya. Nanti habis ini beli makan. Potong dulu. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Bisa? Bahasa Indonesia tuh aja Pak. Kukunya biar pendek kan? Oh, ini pendek. Kukunya ibu juga biar pendek ya teh ya. Ya depan, balas lah. Ya sudahlah, sini sama saya. Punten ay. Sini. Gak apa-apa. Punten. Kadir. Bismillah dipotong ya. Gak apa-apa. Tenanon. Ya. Sakedap. Dapat satu. Baru satu ya. Biar cantiknya. Teteh gelis. Pucuknya ya. Potong sorangan. Sok potong sendiri. Sok dipotong. Gimana cara motongnya coba? Sok dipotong. Ayah sudah dipotong sama saya. Dipotong sama saya atau sama Mbak Cantik? Kedar balat. Sok atau dipotong? Ya, pelan-pelan ya. Biar saya keluar balat. Ya, sok. 2.000. Satunya 2.000. 2.000 ya. Sok dipotong. Bapak. Alah sudah enggak apa-apa. Sudah dipotong, ya. Dipotong yuk. Sakit. Halus dulu, tenang dulu. Eh. Ya, nurut aja. Biar enggak sakit. Biar bersih. Non sewu, Pak. Iki rambutnya rodok penak dicabuti, heh. Dicabutin gini? Sakit dah, kepalanya pusing. Oh iya, pusing. Nanti dipotong aja lah. Gatel. Kayak apa? Kayak tumpeng ya? Eh? Kayak kukusan ya? Teteh punten! Tinggalih lah tuh kukunya panjang-panjang. Dipotongnya? Dipotong ya? Potong kuku dulu atau rambut? Yang mana dulu? Rambut dulu atau kuku dulu? Dipotong kuku dulu atau rambut dulu? Rambut dulu ya. Rambut ya? Ya. Sok siapin gunting dulu deh. Ya. Rambut telah dipotongnya. Oke, enggak ada. Yuk, bismillah dipotong punten. Dipotongan biar cantik. Jadi gelis ya dipotong. Kalau sudah cantik nanti uwinya kelembur. Ya, pulang ke kampung. Sekali lagi buat viewer Sina Urip yang tahu dia, yang kenal dia, kabari kita ya. Sudah 2 minggu terakhir dia ada di sekitaran Pasar Celuak. Pasar Ngablak Celuak. Saya nggak tahu berapa puluh tahun ya rambutnya begini ya. Bentuknya tiga yang ini ya. Enggak terlalu bau sih, cuman hanya bau di gigi aja. Punten, rambutnya dihabisin karena memang gimbal, kotor, dan ini akan memberatkan beliau. Mudah-mudahan nanti setelah ini dimandikan, mau berbagi cerita siapa dia dan dari mana asal. Nggih, cuman plastik, Bu. Alhamdulillah lah. Dia gatel itu karena apa namanya? Ketombenya tebal banget. Wes, tangannya diem saja. Cicing banyak tangannya, diem.
ya. Teteh punten, punten, punten dipotongan helanya. Ah. Gundul tak enggak apa-apa gundul ya. Nah, biar nanti bisa dibersihkan. Nih. Saya sampai gila dewe, Cah. Ketombenya itu tebel banget, teh. Di gundulan ya. Mana mau gundulan? Biar tampak cantik. Ya. Pakai kerudung. Aku kasih kerudung. Ada kerudung kok ya, banyak ya. Nanti pakai kerudungnya teh. Ya. Sudah dipotong rambut, sekarang dipotong kukunya. Sakedap. Sakedap. Eh, ulah ditarik. Ulah ditarik, ulah ditarik, ulah ditarik. Kenapa? Enggak apa-apa. Ulah ditarik, ulah ditarik. Hei. Jarinya enggak mungkin dipotong, Teteh. Nyabat mana? Nu dipotong teh kuku. Ulah jari. Nah, kuku. Tah. Biar pendek. Dia takut dipotong tangannya. Enggak dipotong jarinya. Dipotong kukunya, Sa. Nah, mana ini? Bukan. Ini dipotong, Mbak, ini? Kurang, Sya, ini. Sok-sok dipotong. Ayo pegangin, tak potong. Dipotong. Usi kebua, Sya, nyarekan apa, Mbak? Mula dicarekan. Sakedap, kuku kaki, kuku kaki. Dimajuan. Terima kasih. Punten, 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 ya, punten, punten. Nah, sini. Punten, 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 punten. Nanti setelah mandi dia mau berbagi cerita ke kita siapa nama dan asalnya. Minimal nanti bisa nulis lah. Sudah, alhamdulillah. Salaman atuh, eh. Salaman. Salaman sama Mbak ini. Salaman atuh, eh. Pelak sini, sini. Oh, ini masih kukuan masih anu kukune sing masih sini, sedikit tebel. Sini tebel. Oke, sudah punten masukin dah. Teteh teteh punten mandinya. Oh mandi. Mau mandi di mana, Kak? Sana ya, kamar mandi umum ya. Oke, siap. Calik di dia lah, calik di dia, calik di dia. Oh dia dikukur agak telah saking tebele. Heh? Nek ngukur? Tuhan. Adi. Matur suwun. Gatel parah, kita siapkan dulu semuanya. Mandi yuk, berdiri, berdiri. Masuk kita yuk. Dimandikan ya. Sama Mbak ini, enggak kita record. Sepertinya tidak drama yang berarti lah ya. Kita tunggu sampai nanti selesai.
Ada masalah? Sudah senang. Sakedap teteh? Sudah. Sebentar. Sudah mandi? Sudah. Bagaimana rasanya? Seger? Erak kerawat dan narat. Oke, sakedap. Kadie, kadie. Kesini. Keluar dulu, teh. Teteh punten. Namamu siapa? Namamu siapa? Inkas, Inkas. Namamu siapa? Ini ya. Inkas, nak awak. Hah? Mandaman anak sih. Aduh. Nyebutin salah satu tempat yang aku sulit mengulang nama nah. Oh gitu. Aku receh nggak ada. Terima kasih. Gak usah bayar. Gak usah pakai sisir, rata rambutnya. Sebentar, sebentar. Sudah bersih ya? Ya. Ini apa? Bisa sih, sudah terbang. Teteh punten. Salaman dulu atuh. Salaman. Sedikit seger, sedikit seger. Namamu siapa? Gak mandi kamu. Namamu siapa? Namamu siapa? Ukas. Namamu siapa? Namamu siapa? Ukas tak imamak sih jujur ya toh. Teteh punten Badewi. Teteh Badewi. Teteh punten, Teteh Badewi. Sayang belum mau berbicara Kesanalah kita ajak ngobrol nanti sambil makan dan minum yuk. Jangan ya. Mbak, matur nuwun. Terima kasih. Gusti berkahi. Ini tadi belakang kan ada kalam Tuhan. Iya. Ada surat Yohanes tadi di belakang kaosnya. Masih kesulitan ajak dia berbicara kita. Didi. Pulang kemana-mana. Sok, calik didi. Minum lagi, sok ngalet. Duduk boleh. Ah, sok itu diminum. Teteh punten ini dibuangnya. Nanti digantian selimut ya. Ya, nanti diganti selimut ya. Dibuang ya. Nanti kak. Just. Kasih selimut deh. Rumahmu mana rumahmu? Masa pulang. Eh, sakit apa tuh? Cicing banyak. Dianterin sama saya mau? Mana sisi ada sisi itu. Dianterin pulang mau? Hari lemur di mana? Ah itu ditanyain ku bapak. Deket pak. Lemurna di mana? Bimpen, kak udah bimpen. Bimpen. Bimpen belenggu, bimpen lagi nih. Bimpen belenggu. Lemburna di mana? Cikedung. Cikedung. Cikedung Cirela, Melis. Cikedung. Cikedung besok jauh. Cikedung. 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 Punten. Pakai kerudung mau? Mau tak? Mau. Tapi jangan digaruk ya, ini ada berdarah ini. Mau pakai ini? Sok. Sisi tak ikut tak ya. Bimpen anak. Cikeduk, sebentar ya, saya coba googling dulu ya. Kotanya mana kotanya? Ikut Bogor, Bandung? Pamanukan. 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 Pamanukan lah ya. Pamanukan? Bimpen sama Pamanukan, yang beda. Teteh punten, lemburna di mana? Di Cirela. Di mana? Di mana? Sana itu dah. Saya mau ngetes dia bisa baca enggak ya? Bisa. Bisa baca? Bisa baca? Sok baca hela. Di Cirela. Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Kirat cawe sisu ani dah molor. Ambil kertas coba, ada buku dah. Balik cemplang. Iya, sok sakedap. Kita coba kita minta dia nulis ya nanti ya. Mudah-mudahan dia bisa menuliskan sesuatu. Rada susah kita mengungkap siapa ya, dia, tapi ya, yang terakhir kita mencoba dia mau menulis atau Tiasa nulis. Tiasa. Dulu sekolah di mana, Teteh? Siusan enggak ada. Nah, punten, adikku yang cantik. Cantik tuh. Cantik tidak? Cantik tidak? Hah? Masih Siti bisa. Siti? Siti siapa? Siti Zumaira? Siti Zubaida. Saha Siti Zubaida? Saha Siti Zubaida? Aduh. Di sini juga ada orang Sunda tetapi juga tidak bisa berkomunikasi. Tidak.
Ya ada tempat situ kan. Ini namanya apa? Iya, mungkin kamu tempat situ. Buku. Ini namanya apa? Pensil. Pensil. Tulis. Iya nih buku itu terlihat di mana? Ada aku nggak punya. Musia nih so. Sebentar ya. Bacanya apa teteh? Bacanya apa? Bacanya apa? Bacanya apa? Punten esok tinggalin lah tuh. Bacanya apa? Sok tulis, sok tulis. Nama. Tulis nama, nama, nama teteh tulis. Tulis. Sok atuh ditulis, ditulis sok ditulis. Nama. Ngaran gitu, ngaran. Aduh. Suyade, ya, Suyade, tulis-tulis. Tulis-tulis, tulis-tulis. Tulis. Ayo, sudah. Nomor yang keluar nanti malam berapa? Tulis nama tuh. Punten, ditulis ya. Tulis ya. Sok ditulis, satu. Tulis, tulis. Sebentar. Greeting. Metune ngene iki. Cepet. Cepet sia ning galak. Sok munten. Galak siapa yang galak? Tulis di. Hah? Mas Sidik. Ini bacanya apa? Eti is. Nama. Bacanya apa? Siti ra tau. Siti terus itu siapa Siti? Siti Subaida. Aku Siti karena itu lontong. Terus tadi yang biasa nyepit tanganmu siapa namanya? Yang galak banget tadi. Ungkas, ungkas, nah, di mana-mana. Bapak punten, Bapak sudah di mana? Pangandaran. Beda ya Pak sama orang Pangandaran, ngomongnya enggak kayak gitu toh. Ini kayaknya kok lebih-lebih ke arah Banten ya. Iya kayak daerah itu, daerah Serang. Tapi kalau Serang Jawa enggak gini, Pak. Jawa. Jawa. Teteh punten. Sok tingali dibacalah tuh. Bacanya ada naon? Baca itu karena beli. Oke, sebentar. Dulu sekolahmu di mana? Dulu sekolah di mana? SD itu siapa? SD berapa? SD berapa? SD berapa? Sok tulis SD mah. Sok tulis SD apa? Ya, tulis SD apa? SD apa? Tulis, tulis. SD. Ya, dokter aja kalah. Satu doi menilai. Oh, satu tunggal, dua. Sok, bisa ya? Bisa nulis angka satu, dua bisa? Tiga. Empat. Sok tulis empat, angka empat. Nomor rumahmu berapa? Siapa tiga? Tiga. Tiga. Nomor tiga di mana, empat mana? Bisa nulis ya? Yuk ke sekolah, besar kemungkinan dulu. Nomor tiga. Empat itu sahabat sih, akhirnya empat. Empat itu dia nama. Habis telu papat. Matulai papat. Cukup kemarin. Teteh punten. Mbak Dewi tuh. Mbak Dewi. Mbak Dewi tuh. Yang jemput. Hah? Nunggu kejemput. Nunggu yang jemput. Sebentar, mau dianterin sama saya? Mau dianterin? Hah? Mau dianterin? Teteh punten mau dianterin pulang. Orang suuk ya, ya. Suuk. Suuk tenaon. Suuk tenaon, Pak. Eh? Kacang tanang. Atau mungkin dia petani ya dulu ya di sana ya. Teteh punten, tanam suuk di lembur. Ya. Elo punya jagung kan? Yang sama-sama orang Sunda aja pusing. Ya kemana baru? Ya sudahlah. Terima kasih sebesar-besarnya buat masyarakat Ngablak dan sekitarnya. Mas Tris, teman SMP, teman masa kecil yang muter-muter bantu tadi semua masyarakat. Mudah-mudahan teteh yang cantik ini dikenali keluarganya dan dikendaki pulang. Kalau nanti dikendaki pulang, kita akan jemput dan kita antarkan pulang. Tapi sebelum dikenali keluarganya, ngapunten Bapak Ibu semuanya, kersane teng mriki riyen nggih. Kersane teng mriki riyen, makin yang pun dikenali keluarga, kula purugi. Teteh, Mbak Dewi. Enak. Dia itu kalau garuk-garuk sampai pakai sekenanya ya Mas. Terutama lidi tadi ya. Salaman atuh Salam. Salam. Assalamualaikum. Teteh punten, assalamualaikum. Assalamualaikum, Damang. Damang. Terus gimana lain cumprak eta? Cumprak mamas, awas eta. Teteh punten, kumaha Damang?
ada mang yang siapa? Hah? Teteh, teh, kuma ada mang? Ada mas nang Cibinong, siapa? Cibinong, Cibinong. Mana Cibinong siapa? Cibinong. Kalau Cibinong Bogor. Berkali-kali bilang Cibinong. Cibinong ya? Cibinong itu tempatnya siapa? Di Cibinong itu rumah siapa? Bisa jadi Cibinong, Pak. Karena bahasa Sundanya enggak halus. Kalau kalau Cianjur, Bandung, Sumedang mentang halus pisan atuh. Ya sudahlah ye, matur nuwun. Terakhirnya tur nuwun. Gimana gimana? Suwan, ora suwan ya, ora suwan. Ini bilang 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 apa? Bilang apa? Bilang apa? Suwan. Bilang apa? Dikasih dikasih ini. Seingatnya dia tur nuwun. Terima kasih, matur nuwun, sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.